Diwakili kuasa hukumnya konten kreator Reza Oktavian atau Reza Arab mengembalikan uang pemberian tersangka kasus dugaan investasi ilegal Doni Salmanan. Reza mendapatkan uang dari Doni 1 miliar rupiah. Pada 17 Maret lalu, Reza Arab diperiksa Bareskrim Polri terkait aliran dana yang diterimanya dari tersangka kasus dugaan investasi ilegal Doni Salmanan. Uang 1 miliar rupiah diterima cuma-cuma saat Reza Arab bermain game online secara live. Uang yang diterima tersebut baru dikembalikan kemarin hari Senin sebesar 950 juta rupiah karena adanya potongan 5% dari platform. Sebelumnya Bareskrim Mabes Polri akan menyita uang tersebut namun tertunda karena proses pencairan dana di dalam aplikasi. Kami datang mewakili klien Reza Arab sudah mengembalikan dana yang dimana diindikasi diberikan oleh Doni Salmanan. Jadi kita sudah serahkan semuanya ke penyidik dananya berupa bentuk cash. Total yang diberikan oleh Doni Salmanan 1 miliar, cuman yang diterima oleh Reza Arab 950. Karena ada potongan platform 5% dan sudah kita serahkan semua 950 ke penyidik di atas.